Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Tutorial Milenial. Kali ini saya akan sharing lagi kepada teman-teman tentang cara mengecek saldo sudah bertambah atau belum jika melakukan pembatalan pesanan di Bukalapak, atau singkatnya cara mengecek saldo refund di Bukalapak. Nah, apabila kamu pernah melakukan pembatalan pesanan di Bukalapak karena ternyata pesanan yang kamu terima barangnya rusak ataupun cacat, maka pihak Bukalapak akan mengembalikan uang kamu dalam bentuk saldo di Bukadana Bukalapak. Namun, jika kamu tidak menghubungkan akun Bukalapak kamu dengan Bukadana, maka uang refund tersebut akan dikembalikan oleh Bukalapak melalui kredit Bukalapak atau saldo buka dompet. Adapun cara untuk mengecek uang refund tersebut, kamu dapat masuk terlebih dahulu seperti biasa ke akun Bukalapak kamu. Kemudian setelah berada di halaman beranda Bukalapak, silahkan pergi ke menu akun di bagian pojok kanan paling bawah seperti ini. Nah, setelah berada di halaman akun Bukalapak kamu, kamu akan melihat macam-macam saldo di Bukalapak seperti dana, saldo biasa, dan kredit. Nah, silahkan kamu klik lihat detail. Nah, kemudian kamu dapat melihat saldo refund atau uang yang dikembalikan oleh pihak Bukalapak di bagian buka dompet seperti ini atau kredit. Namun jika kamu sudah menghubungkan Bukalapak kamu dengan akun Dana, maka buka Dana akan muncul di samping buka dompet ini. Dan jika kamu melihat keterangan ada kredit atau saldo pengembalian dari pembayaran yang kamu bayarkan yang dibatalkan tersebut, maka akan tampil di bagian ini. Contohnya ini seperti ini, saya mendapatkan kejutan kredit dari Bukalapak sebesar Rp30.000. Nah, sama halnya dengan uang refund tersebut juga akan ditampilkan di bagian sini. Namun jika kamu masih belum mendapatkan uang refund dari Bukalapak, silahkan kamu hubungi customer service Bukalapak. Adapun untuk panduan lebih jelasnya untuk menghubungi customer service Bukalapak, silahkan kamu tonton panduannya di channel kami Tutorial Milenial di bagian playlist Bukalapak dengan judul cara menghubungi customer service Bukalapak. Nah, kurang lebih seperti inilah untuk melihat saldo pengembalian atau saldo refund dari Bukalapak. Jika kamu masih merasa bingung atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung bertanya kepada kami melalui kolom komentar yang telah disediakan oleh YouTube, tentunya dengan komentar yang baik dan bijak. Selain itu, jangan lupa juga untuk subscribe channel kami dan like, komen, bagikan video ini kepada teman-teman kamu di sosial media seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam menjelaskan. Sampai berjumpa kembali di video tutorial milenial yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.